Ya, waktu itu briefnya paling aku kasih foto rumah lamanya dulu yang sebelum direnovasi, terus kita meeting, lalu aku ajak juga tim Rakta untuk mengukur. Terus kita diskusi soal keinginan-keinginan aku untuk merenovasi dan merubah rumahnya untuk membuat beberapa ruangan-ruangan yang baru. Ya, dari awal masuk itu kita bisa bertemu dengan foyer, dengan lukisan, lalu ada beberapa ornamen klasik ya, lebih ke vibes-nya itu lebih ke Bali lah. Nah, tapi untuk vibes rumahnya sendiri itu modern, American modern. Beberapa teman itu yang udah pernah ke rumah, mereka sih bilang vibes-nya lebih ke apartemen karena memang clean. Aku memang gak suka terlalu banyak aksesoris dan ornamen, tapi mirip seperti apartemen. Tapi banyak aksen-aksen kayu di dalamnya begitu, seperti panel dari kayu, tapi warnanya lebih ke clean dan putih. Bagian favorit dari rumah ini aku paling senang di living room, lalu di powder room di lantai 2, dan bathroom di kamar master. Kebanyakannya memang material dari kayu karena aku mengusung sustainability house. Jadi banyak banget aksen-aksen kayu dari flooring, decking, sampai ceiling juga banyak sekali. Begitupun yang untuk outdoor juga lumayan banyak aksen kayunya. Dan membuat rumah itu jadi lebih hangat, lebih apa ya, lebih homey. Dan yang pasti yang tadi aku bilang untuk sustainability house itu kayu itu sangat bagus karena mengurangi emisi karbon. Testimoni untuk Rakta, tim sangat solid ya, bekerja dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang memang kurang atau mungkin ada ide-ide baru, kita saling sharing. Jadi sangat terbuka sekali untuk ide-ide yang baru. Jadi nggak melulu mengikuti gambar yang sudah ada ataupun template dengan gambar-gambar yang udah pernah di rumah-rumah yang udah pernah dibuat sama Rakta, tapi kita juga bisa saling diskusi gitu untuk membuat sesuatu itu dibikin lebih baru dan beda dari rumah-rumah yang lain gitu. Dan untuk Rakta sendiri ya, semoga dapat terus sukses dan dapat ide-ide baru untuk membuat sustainability house.